قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Lebih dahulu marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi pada petang ini. Di dalam bulan puasa, selepas solat Jumaat, alhamdulillah kita dapat menunaikan satu lagi tanggungjawab. Mudah-mudahan pada hari Jumaat ini akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Semoga premis ataupun kedai Agro Bazar yang dipunyai oleh Puan Siti Zubaidah ini akan mendapat keberkatan dan insyaAllah akan berjaya seterusnya dan akan menjadi seorang wanita jutawan. Inilah kehendak kerajaan kita. Jadi Pama ini tujuannya salah satu nak memasarkan hasil-hasil pertanian dan membantu pengusaha-pengusaha di seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah dalam saya telah dilantik sebagai pengurusi ataupun chairman Pharma Malaysia, saya dapat menjelajah kepada beberapa negeri di Malaysia ini dan saya dapat melihat perkembangan tentang pharma di seluruh negara.